Nah, saya sekarang lagi di tempat saudara saya. Ini kebetulan tempat ternak kelinci. Mari lihat. Oke. Tuh, anakannya. Dia pada makan. Susah banget bukanya. Tuh. Mana buka? Buka. Bisa dibuka. Nah. Buka, buka. Cet, buka, cet. Nah, kita lihat. Nah, tuh. Berapa? 1 2 3 4 5 6. Indukannya 1. Lucu-lucu. Ini yang hitam. Indukannya malah naik ke tangan. Ini yang hitam. Anakannya. Ya, makan lagi. Hitam. Ini yang abu-abu. Mana lagi? Oh, ini yang agak merah satu nih. Ini yang nih putih nih, lucu nih. Mana lagi nih? Ini juga sama nih, abu-abu. Indukannya pun abu-abu. Nah, ini sama indukan. Tanah ini yang dimainin nih, anaknya juga nih sama nih. Udah mulai gede tapi ya kalau yang ini. Ini anaknya juga. Oh, indukan. Indukannya bukan di sini berarti kandangnya. Nah, ini di sini anakannya dua nih. Tuh kelihatan kan? Udah makan dia lahap. Nah, di sini juga masih ada. Yuk kita lihat. Nah, ini ditutupin ini kandang kelinci nih. Oke, kita angkat dulu kantongnya. Nah. Di sini ada. Nah, itu indukannya. Itu baby kelinci ada di dalam. Ini babynya. Kerja bakan. Tuh. Ada beberapa biji. Bobun. Tuh. Ada berapa ya? Tuh, 2 6. Ini juga ada 6. Tuh, geli lihatnya juga. Yang di sini baru mau bikin sarang. Kita ambil satu ya. Kita ambil satu, diam-diam aja. Anakan kelinci itu seperti ini, kayak anak tikus. Gak ada bulunya, geli banget. Yeah. Oke, taruh lagi. Indukannya ngeliatin lo dari tadi ngambek kali ya. Oke, kita tutup. Tutup lagi kantong plastiknya, kita tutup. Biar enggak kehujanan. Nah, di dalam sini ternak kambing ini, kambing etawa atau kambing yang kupingnya panjang. Yang kambing bandel kebanyakan dijewer emak-emaknya jadi begini dah. Kupingnya panjang-panjang. Nah, ini anakannya, ada anakannya dua nih. Tuh. Tuh, ini anakannya. Tuh indukannya. Wede. Mukanya sangar banget. Nah, kalau yang ini anakannya satu nih, yang ini nih anakannya nih. Sini coba lihat. Tengok. Nah. Ini sama juga. Ini pejantannya nih. Jantan tangguh nih. Ush, jenggotnya juga ada jenggotnya nih. Nah, mari yang kesini juga masih ada. Oh, bunyi dia, mbek katanya. Lalalala. Ada ayam lagi ngangrem, bunyi dia. Ini ada kambing, domba satu nih. Tuh, domba satu. Kita jangan dari sini lihatnya. Kasihan itu ayam. Kita lanjut kemari. Lewat sini lihatnya. Lewat belakang. Nah, tuh kambingnya tuh nggak ada kupingnya, domba Garut kalau dibilangnya. Nah, ini satu nih tuh belang-belang dia tuh, betina nih kayaknya lagi hamil.
Nah, ini anakan yang udah dewasa, ada 3. Wih, cakep bener tongkrongannya. Pertama lagi ke sini. Nah, ini masih anakan nih. Kayaknya sih jantan ini, soalnya dipisah 1. Kalau ini jantan atau betina nih? Bangun, bangun, bangun. Oh, ini betina tuh. Panjang tetenya juga. Oke, mari kita lihat ke alamnya. Nah, ini alamnya nih, tuh. Ini benar-benar di apa ya? Dibilang hutan sih bukan, soalnya udah banyak rumah daerah sini. Cuman ya gitu. Satu rumah pisah gitu kan. Agak jauh. Jaraknya tuh sekitar 50 meter, ada lagi rumah, 50 meter ada lagi rumah. Ini rumah saudara saya. Itu kan baru renovasi. Lagi nambah ke samping. Tuh, di atas ada rumah. Di sana rumah. Di sana rumah. Sana juga rumah. Soalnya di sana tuh banyak rumah. Pinggir-pinggir jalan ya, walaupun jalan kecil, cuman ada rumah lah. Nah. Nih tuh. Lagi mau metik buah manggis. Oke. Buah manggisnya pada ijo-ijo tuh kelihatan kan? Ada ijo-ijo itu manggis. Banyak banget di atas. Tuh. Tuh ada anak-anak, ponakan-ponakan semua lagi pada nyari manggis yang udah matang. Soalnya baru ijo, mungkin sebulan lagi baru pada matang. Sampai ke atas loh. Sampai ke ujungnya loh. Mangga semua ini. Manggis semua. Masih lama. Nih pohon jeruk nih. Tuh pohon jeruk. Ini masih mentah. Masih lama ini. Nah, ada stroberi juga. Ponakan-ponakan pada rajin nanam stroberi. Ini baru di cek di akarnya, dipindahin biar tumbuh juga di situ. Pohon mangga, ini pohon apa ya, saya lupa, jambu apa gitu. Nah, itu juga jeruk bali apa jeruk apa. Ini udah kembang juga di sini, merah banget. Buat yang lagi jatuh cinta, mungkin ini alternatif buat kasih ceweknya. Tuh. Satu tangkai ada 5, yang satu udah mati. Oke, sini ada juga. Situ ada nih. Ada juga ini. Cakep banget. Tambah lagi kemari, ini ada pohonnya cuman buahnya kembangnya udah pada mati tuh. Nih, udah layu, ini udah layu. Ini yang masih merah banget ini, cakep nih. Cantik banget nih. Coba. Wis. Mawar merah. Ini pohon ceri nih, pohon ceri. Nah, ke samping rumah sini ada buah ini, tahu namanya buah apa saya enggak tahu. Nah. Ini tuh kalau masih kuning asemnya udah bila ini. Cuman namanya apa saya lupa. Lagi ya, masih diperlihatkan ya. Mungkin cukup sekian aja ya dari saya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like and subscribe ya. Thank you.